UMNO bahagian di Baran yang ditunjangi di bawah kepimpinan ketua bahagiannya iaitu Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yang juga merangkap Ketua Menteri Sabah serta timbalan ketua bahagiannya Datuk Justi Ajirul, Naib Ketua Bahagian Datuk Haji Zakaria Idris, Ketua Wanita Datuk Haji Armani Haji Mahirudin, Ketua Pemuda Rizan Aziz dan Ketua Puteri Karmi Arifin. Sejak mula diberikan amanah dan kepercayaan sebagai wakil rakyat di kawasan ini, kita telah berusaha sedaya upaya untuk merubah keadaan di kawasan Lebaran menjadi sebuah kawasan yang lebih membangun dan maju. Kita sedar bahawa apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kita dalam beraya pilihan raya, ia adalah satu amanah dan tanggungjawab yang mesti dipenuhi. Maknanya, rakyat yakin dan menaruh harapan untuk kita sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin dalam UMNO dan BN untuk membela nasib mereka. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli jatuh kuasa bahagian dan juga pemimpin-pemimpin di akar umbi yang selama ini bertungkus lumus memastikan segala perancangan dan juga program untuk kebaikan rakyat dapat dilaksanakan dengan jayanya. Bagaimanakah untuk membela nasib rakyat? Hanya dengan terus bekerja, berkhidmat, berbakti dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang baik, dengan penuh kesungguhan, turun ke padang, masuk ke kampung untuk membantu rakyat dengan membawa lebih banyak kemudahan asas, lebih banyak pembangunan untuk manfaat dan kepentingan rakyat di kawasan Lebaran. Alhamdulillah, banyak pembangunan dan kemajuan di kawasan Lebaran yang telah dibawa oleh kerjaan UMNO dan Barisan Nasional. Memang banyak yang telah kita lakukan, bukan saja dari segi fizikal seperti jalan raya, bekalan retrik, air, perumahan rakyat, kesehatan, tapi juga yang penting pembangunan modal insan. Ini termasuklah penambahan jumlah sekolah dengan pembinaan sekolah-sekolah yang baru untuk menampung keperluan dan pertambahan pelajar-pelajar kita di suatu kawasan. Bukan itu saja, malah kita telah pun mewujudkan satu hub pendidikan yang menempatkan pelbagai IPT, college dan pusat-pusat latihan dan kemahiran di suatu kawasan. Begitulah kita memikirkan dan mengambil langkah ke hadapan dengan membina hub pendidikan ini untuk kepentingan dan kejayaan generasi akan datang. Yang penting, walaupun telah banyak pencapaian pembangunan di kawasan ini, kita tidak berhenti setakat itu saja. Sebaliknya, kita sentiasa memikirkan, merancang dan melaksanakan lebih banyak lagi pembangunan dan bantuan kepada rakyat. Sebab itulah kita sentiasa turun padang, masuk kampung, berjumpa, bertanya, habar, meresahi, danyut nadi rakyat. Sebagai pemimpin negeri, sebagai ketua menteri, saya adalah pemimpin dan ketua menteri untuk semua rakyat, untuk semua daerah, dan untuk seluruh negeri Sabah. Namun demikian, saya tidak pernah sekali-sekali melupakan apatah lagi mengabaikan rakyat saya di Lebaran. Saya pasti dengan adanya sokongan berterusan, kesetiaan dan kebersamaan rakyat kawasan Lebaran akan terus maju, makmur, aman dan sejahtera. Rakyat mendapat banyak manfaat dan pembelaan. Tidak lain dan tidak bukan hanya daripada kerjaan UMNO dan BN di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia merangkap Presiden UMNO yang telah terbukti berjaya membawa kemajuan dengan track record yang cemerlang. Negaraku, Sabah tanah, hidup.